dari kelompok Manula Belajar Ibadah. Di sini kami akan menampilkan sebuah video ibadah dari seorang narasumber yang bernama dulu awak sholat, pokoknya ibadah entah sholat atau puasa itu pertama kali dari mana? Apa dari misalnya orang tua atau awak belajar dari sekolah sendiri atau dari guru? Dulu diajari sama orang tua, waktu itu dari kampung dulu sini perantau. Enggak dulu nih. Kalau dari umur berapa awak? Kan mungkin dari kecil memang udah dikasih tahu gitu iya. Harus sholat, ya gini-gini tapi mulai kuat mulai apa tahu udah umur 10 tahun ya? Oh umur 10 sudah. Tahun baru mulai main-main dulu ya main-main kan jajan di es bawah ini soalnya di kampung itu kan kampung wah tapi ya jadi di kampung itu kayaknya masih minim gitu ya nah, minim masjid, minim langgar semua jadi kalau ke langgar itu masih jalan kira-kira 1 km lah ya. Oh, jadi karena minim tempat sholat gitu makanya. Iya. Pertama minim itu, kedua yang jelas yang mengajarinya belum ada banyak. Belum banyak lah, ada tamak satu dua kan. Belum ada lagi. Jadi pamannya kalau di Jawa kan sholat Jumat itu jam-jam setengah 12 kurang jam 12 atau 15 sudah sholat Jumat. Jadi pulang sekolah itu langsung ya ke masjid apa ke musola itu. Kalau masjid jauh sih, kalau musola agak dekat. Itu di umur 10 itu udah mulai puluh sholatnya atau masih kayak? Masih kelang-kelang lah gitu. Masih kalau apa? Ingat. Ya, jadi belum apa lagi kan? Kalau boleh tahu kan umur 10 tahunan itu masih jarang-jarang sholatnya. Mulai sholatnya full gitu dari umur udah mulai sekitar tahun 17-an udah mulai merantau ini umur 17-an iya udah mulai merantau di sini udah bawa kaos apa itu kira-kira dari pertama kali awak mulai nerapin sholat itu di umur 10 tahun itu sampai umur wawa yang sekarang menurut awak makin meningkat atau justru makin menurun atau kayak mana? Bayangnya itu? Nah, iya. Itu mudah-mudahan karena sekarang udah tahu ini belajar-belajarnya ya sedikit-sedikit ada peningkatan sedikit-sedikit lagi gitu, ya. Memang ya belum kayaknya kita sholatnya belum full lah gitu ya. Banyak kita kan tapi wajib-wajib gitu aja lah ya kan yang wajib-wajib dulu kalau mau jelas sholat apa itu belum kan ya terus kan awak bilang tadi mulai di umur 17 tahun baru mulai kayak rajin sholatnya karena memang udah tahu gitu kan ada nggak wak yang buat awak jadi makin rajin sholatnya itu kayak misalnya kata-kata motivasi atau teringat perkataan orang yang buat awak jadi kayaknya harus rajin sholat tempat tinggal saya itu kan pertama dekat dengan masjid jadi digerakkan sama satu keluarga itu kebetulan sholat semua jadi ayo kita sama-sama sholat berjamaah gitu. Jadi kayaknya kita dulu ikut toke lah gitu. Jadi toke itu yang kayaknya gerakannya itu yang gerakkan gitu. Ayo. Karena pas di depan rumah gitu. Sholatnya gitu kan, Mak. Ya. Ada nggak perubahan dari diri Wawa atau ke keluarga Wawa gitu? Yang jelas kan pertama kita lebih sabar sama anak-anak. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina Fasalamullahi ala al-hadi Wal-kaunu yuraddidu amina رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق
الضيق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام